Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ali Kitchen. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Dan pada menu kali ini saya membuat kare sayap ayam ala Jepang dengan bumbu instan ya. Ya, caranya mudah sekali. Langsung saja. Langsung saja di sini sudah saya siapkan wortel, kentang dan bawang bombay masing-masing 1 buah ya, dan ayam atau sayap ayam 5. Kemudian ada bumbu kari instan ala Jepang. Bentuknya seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ada 8 di sini. Saya pakai satu saja, satu kotak saja. Kalau masih kurang bisa ditambahin. Nah, untuk sayap ayamnya aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita marinasi terlebih dahulu. Di sini ada tepung maizena, gula, kecap asin, penyedap rasa dan minyak goreng dan merica bubuk. Lalu kita akan campur rata. Lakukan hingga selesai. Setelah sayap ayamnya sudah kita campur dengan bumbunya, kemudian kita diamkan sebentar biar bumbu-bumbunya meresap. Dan langsung saja kita akan memasaknya. Di sini sudah saya siapkan teflon di atas kompor kecil saja, kemudian tambahkan minyak 2 sendok makan, kemudian kita tumis terlebih dahulu sayap ayamnya hingga harum. Setelah itu tambahkan bawang bombay, kentang dan wortel, kita tumis hingga layu terlebih dahulu. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Untuk apinya sedang cenderung kecil saja ya, biar ini ya, biar bumbu-bumbunya meresap. Kalau sudah agak layu, kemudian kita masukkan untuk bumbu kari instan bloknya atau satu kotak saja. Kalau dirasa masih kurang bisa ditambahin ya sesuai selera. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu kita masak hingga matang. Lakukan hingga selesai. Karena bumbu kari instannya sudah komplit ya, sudah ada rasa, tidak usah ditambahkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Dan juga untuk sayap ayamnya juga sudah ada rasa ya, jadi sudah pas banget, nggak usah ditambahin bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini untuk kentang dan wortelnya sudah mulai lunak atau lembut ya. Kemudian tunggu hingga agak mengental seperti ini. Nah, cantik sekali bukan? Dan praktis sekali. Dan kalau sudah mengental, kemudian kita angkat dan kita taruh di atas piring saji seperti ini hasilnya. Cantik sekali bukan? Menu lebaran kita hari ini cantik sekali. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba.